Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dari pihak PPA kebetulan sengaja kami mengadakan video pendek ini untuk suatu dokumentasi bahwa pihak PPA ingin mengadakan suatu kerjasama dengan Bapak Aum yang merupakan salah satu guru silat sekaligus guru karate yang juga bekerja sama dengan pihak Polda yang ada di kawasan Kota Batam, Kepulauan Riau. Kebetulan beliau sempat sharing bersama kami pihak-pihak untuk bersama-sama memajukan sekaligus mengembangkan daripada PPA agar lebih maju ke depan, agar lebih berkembang dan tentunya berjaya di tengah-tengah masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kami mengajak Bapak Aum untuk senantiasa ikut andil, artinya mengisi waktu-waktu kosong di mana PPA yang berkaitan dengan program ekstranya, yaitu dunia persilatan atau dunia karate. Nah, beliau kebetulan sudah menyanggupi dan ingin memajukan PPA dengan cara di mana kami sudah mengajak beliau untuk membantu mengajarkan dunia persilatan atau dunia karate ini kepada anak-anak kita, santri-santri yang ada di PPA. Tentunya sangat membantu dalam program ini ke depan, tentunya apapun yang berkaitan dengan program PPA insya Allah akan menjadi salah satu tolak ukur bahwa pesantren ini bisa dikatakan berkualitas, bukan hanya pendidikan agama yang diajarkan, bukan hanya pendidikan keagroan pertanian ataupun kebunan, bukan hanya kewirausahaan, bukan hanya menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal hadis ataupun ilmu fikih, tetapi juga ada beberapa program-program yang kami tawarkan. Ada program-program yang memang kami sengaja jalankan di PPA ini, khususnya untuk hari ini bertemu dengan Bapak Aum yang juga merupakan salah satu pengajar yang juga ikut bergabung kerjasama dengan pihak Polda yang ada di Kota Batam, senantiasa ikut andil mengajarkan ilmu bela diri ini di pihak PPA untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan daripada lembaga PPA Pondok Pesantren Agronom Islam yang ada di kawasan Kampung Berdaya. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk Bapak? Cukup ya. Untuk para pengusaha, para dermawan, hartawan, para donatur, ibu bapak yang senantiasa mengikuti daripada video pendek atau streaming secara langsung dari PPA ini, dukung kami, minimal doakan kami agar anak-anak ini mendapatkan ilmu bermanfaat, mendapatkan barokah, sekaligus mendapatkan pengertian pemahaman yang sangat luas, sehingga dari pihak keluarga, khususnya ibu bapak yang mendidik, yang membesarkan, yang mengarahkan dari kecil sampai besar, tentunya puas dengan adanya program-program yang ada di PPA. Kalau memang ada yang ingin berinvestasi, membantu daripada program-program yang ada di PPA lebih maju, lebih meningkat, berkembang, tentunya berjaya, cepat, dengan cara singkat, tentunya kami mengajak untuk senantiasa berinvestasi, membantu untuk kelancaran daripada program-program yang ada di PPA. Cukup sekian dari kami, berkalam, bila taufik hidayah, wa rida wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.